oleh deh. Ya ora oleh. Mungkin 200 sing kudu nggo balapan kuwi. Nek putus semua. Fokusane itu uripe saka manuk gitu lho, motivasi untuk teman-teman gitu. Hah? Emang bener aku istilahnya apa ya, istilah buat pencarian memang breeding burung asli dari Mas Andri gitu ya. Iya, wis jelas betina sing paling istimewa ngene Andri sing ngetoni Black sama iki kan mbok niki. Oh, dadi itu to. Dadi begitu netes satarangan lho, mesti aning Black sama ini. Spesialnya nih, jenengan kan yang saya kenal kan dulu kan apa? Ternak-ternak beranjangan Jakva itu kan populer, harganya fantastis, tapi hari ini kok saya lihat gregetnya lebih di Murai Batu. Nah, segi ekonomis lebih anu ya, menjanjikan Murai Batu. Di samping itu Murai Batu yang warna itu lainnya nggak perlu ke lapan ke lomba, yang jelas segi ekonomi ini apa lebih anu menjanjikan. Wah, karena sampean pegang trai Black sama ini jalarane. Sing paling suke kuwi ya. Ya, terutama kowe. Gak, ini kan lagi populer Black sama sebenarnya belum banyak yang memiliki. Harganya piro to, Pak De? Wah. Oleh lagi dibuka sih, Dek. Sesuk takon Mas Andri dhewe wae, aku ora. Ora berhak aku. Aku ora berhak. Nonton harga. Jadi ambalnya piro gitu loh. Ya tuku motor oleh, apa nggak tuku mobil oleh, gitu loh. Ya itu, ya mungkin mobil ya. Ini mobil ya. Satu ekor. Satu ekor dapat mobil terlalu. Satu ya. Ya, mungkin. Kan mau pengen jenengan. Oh, ini Black Sama. Ini saya ekor sama lasku. Oh. Sing istimewa kuwi lho. Ini to, jenenge sapa iki? Ora iso mabur kok kuwi. Hah? Sing istimewa kuwi. Lho bisa terbang. Ah, dicekel nasi kuwi. Iya. Istimewanya apa? Istimewanya apa? Ekore panjang. Oh, tapi saya merah no. Black sama. Black sama betina. Kalau betina kan Black Samanya, betina kan kayak gini. Oh, visual Black Sama itu biasa. Artinya ya kayak murai biasa, full hitam, ini dekor. Betina, ekor, ini kalau nggak salah 19 cm ini ekornya. Ini ringnya, bentar. Andre ya, Andre BF Grandong JR, jadi terah Black sama Andre JR, posisinya hari ini di tempatnya Pak Muslim. Nah, ini betina Black sama ya, visualnya biasa. Biasa ya. Yang luar biasa anaknya. Ini kalau bisa produk. Aku nak normal ya. 100 boleh deh. Ya ora oleh. Untuk semono kok. Mungkin 200 yang kudu nggo balapan kuwi. Nek bentuk semono lho. 200 juta. 200 juta. Cepet-cepetan. Nek anu lho, normal. 200 juta lho. Kalau saya lihat kan dari jenengan ya, dari awal dulu ini. Saya kenal jenengan itu kan sudah cukup lama. Dan berfokus, ora kenal ya. Fokusane itu uripe saka manuk gitu lho. Motivasi untuk teman-teman gitu. Emang bener aku istilahnya apa ya, istilah buat pencarian memang breeding burung. Awal-awalnya kan aku breeding mulai anu itu kacer hitam, kacer jowo. Nah, kacer jowo. Terus jalak oren. Habis jalak oren ganti labet. Labet yang kelep itu ya. Bukan dari labet-labet biasa, istilahnya yang sekarang yang dinamakan apa itu labet sayur. Itu. Terus main itu Black Trout. Black Trout, ya Black Trout. Habis Black Trout Red Siskin. Terus habis itu beranjangan. Iya, beranjangan. Beranjang
sampai sekarang beranjangan. Sampai sekarang beranjangan masih ada, tapi sekarang fokus lebih fokus ke Murai Batu. Cacarone belum oke ya. Padahal ini Pak Muslim ini saya rasa dulu di tahun 90-an ini udah bisa nyetak cocak rowo dan induknya tuh bagus banget. Artinya produk rutin, kok tiba-tiba sekarang dari peralihan-peralihan ini masih tetap, iran saya masih tetap sukses dan justru malah cocak rowo yang tenggelam kan, itu enggak mau gitu. Sekarang kan di off kan. Nah, yang saya heran gini, Pak. Kok bisa gitu, Pak? Artinya dari mulai dari burung jala, kemudian beralih ke lovebird, kemudian beralih ke tarolah red siskin, black scrot, terus ini beranjangan, itu kan malu sulit-sulit semuanya, kok bisa itu piye? Oh, kalau sebenarnya beranjang itu enggak begitu sulit kok. Termasuk mudah sebenarnya. Breeding beranjangan dibanding Bambi, Cak Rowo lebih mudah beranjangan. Bahkan beranjang itu rata-rata pakai sangkar lobet yang kotak itu rata-rata udah ada jadi produksi, mau produksi. Jadi kapasitas kandangnya kan luar biasa, kemudian aviarinya juga cantik, terus koleksi-koleksi murainya ya memang saya juga menaruh keyakinan dengan murai batu warna, ya bahasannya apa deh kalau di komunitas murai batu warna ya, itu bahasannya apa? Murai batu istilahnya apa ya, mutasi dari murai batu biasa, kemudian ini keluar black sama yang harganya yang spektakuler kemarin murai batu ya, warna murai batu warna ya, nggak usah lomba. Nggak perlu lomba, wis langsung. Terutama aku yang paling suka itu nggak perlu ikut lomba, udah harga udah menjanjikan. Harga sudah satu mobil. Kalau dapat. Ini namanya landbreed. Dari titisan-titisan black sama, kan nggak semuanya keluar black sama nih. Yang nggak black sama itu bahasanya apa tuh bahasanya? Splitan. Itu harganya berapa itu? Splitan. Dengar Mas Andri itu jual splitan. Apa black sama itu per ekor ini 50 juta. Itu splitan. Entah itu jantan atau betina sama aja. Dan beberapa produk yang jenengan dari Murai Batu ini saya dengar juga memang ya karena line breednya dan garis keturunannya dari Mas Andri ya, jadi memang kolaborasinya itu bagus jadi banget. Jadi begitu netes satarangan loh, mesti aning black sama nih. Tapi ya kuwi wis payu saiki. Saudaranya piro iki, Dik? Saudaranya ini. Pas waktu lawan dene. Saudara. Wah, selali aku. 3. Loro apa telu ya iki. Tapi ada yang black sama liyane kan mati ini, tinggal satu ini. Ono enggak sing sing anus sing tiba pandi kuwi no. Tunggal ini juga. Ya sing ditarik Andri 60 jori. Betina merko Pak ekore kurang panjang. Kan sing digungcul pancen lumayan panjang ekor 16 tapi pernah ditawar 60. Perkenalan Pak Di. Nama jenengan sama Fami. Nama saya Muslim. Allah wes. Coto kenal nama Muslim. Fami. Birfam Murgede. Murgede Birfam. Alamatnya? Alamat Derajat Krapitan Bayat, okay. Pawon Jombor.